Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa, kali ini kita sudah terhubung dengan narasumber berikutnya, yaitu Pak Yusuf Wibisono dari IDEAS. Selamat malam, Pak Yusuf. Malam, Mbak April. Baik, bagaimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah, sehat, Mbak. Alhamdulillah. Pak, bicara soal bagaimana pandemi ini masih melanda Indonesia, dan mungkin semua orang sudah jenuh ya mendengar pandemi, bagaimana penanganannya, dan juga belum lagi kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Nah, Anda melihatnya ini seperti apa? Ya, jadi ini adalah sebenarnya cermin, Mbak, ya, cermin dari kelemahan kita dalam menghadapi pandemi selama ini. Jadi sejak awal pandemi kita memiliki banyak kelemahan-kelemahan, dan ini sekarang menjadi krusial ketika apa? Ketika kita menghadapi virus yang terus bermutasi, dan sekarang ini mencapai tingkat di mana virusnya sudah sangat jauh lebih menular dibandingkan virus yang awal. Terakhir ya, kita mengalami serangan varian Delta. Itu hanya di satu bulan saja, di bulan Juli kemarin, ya, di bulan Juli 2021, kita mengalami lonjakan kasus sampai lebih dari 1,2 juta dan sekitar 40 ribu kematian. Itu luar biasa sekali. Jadi hampir 40% dari total kematian kita hanya terjadi di bulan Juli kemarin. Jadi ini cerminan ya, harus secepatnya ada perubahan besar dalam pengelolaan pandemi kita, agar jangan sampai terulang nanti ada keserangan ketiga, keempat ya. Kita nggak tahu di masa depan nanti virusnya akan bermutasi seperti apa gitu. Dan yang jelas sekarang kita sudah mengalami betapa ganasnya virus ini gitu ya, varian Delta kemarin itu, yang daya penularannya itu para ahli memperkirakan kisaran 6,5 begitu. Yeah. Sedangkan varian awal itu ya, varian yang di Wuhan itu cuma 2,5 gitu. Jadi hampir berkali-kali lipat ini kemampuan virus ini bermutasi. Jadi jangan sampai kita terulang kembali pengalaman buruk kemarin. Kemarin di bulan Juli itu sudah puncaknya, Pak ya. Apakah mungkin ada kemungkinan akan naik lagi dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah? Dengan PPKM darurat ya, di awal Juli sampai tanggal 20-an, dan kemudian dilanjutkan dengan PPKM level 4 dari 21 dan sampai sekarang ya. Ini memang kita mengalami penurunan yang cukup baik ya, menggembirakan. Namun kalau kita melihat angka kematian, ini sebenarnya masih mengkhawatirkan sekali, Mbak. Karena apa? Karena sejak dari Juli ya, pertengahan Juli lah ya, sekitar tanggal 16-17 Juli sampai hari ini, itu angka kematian kita belum turun, masih di atas 1.000. Penyebabnya ini apa, Pak? Kenapa angka kematian masih di angka lebih dari 1.000? Nah, ini menarik begitu. Kalau kita melihat angka kasus menurun drastis ya, bahkan beberapa rumah sakit sudah melaporkan ICU mereka sudah mulai kosong begitu ya. Angka BOR ya, bed occupancy ratio itu sudah jauh menurun, tapi angka kematian masih tinggi. Nah, ini menurut saya ya, cermin ada beberapa hal. Pertama adalah angka testing kita yang rendah sekali. Begitu, jadi banyak kasus tidak terdeteksi. Nah, kasus tidak terdeteksi ya, merasa baik-baik saja atau mengalami kematian di luar rumah sakit. Nah, ini yang serem begitu. Atau mereka tidak ke rumah sakit ya, ke rumah sakitnya sudah parah begitu. Okay. Jadi angka kematian kita masih tinggi. Nah, ini kemudian juga yang kedua ya, ada dugaan memang virus ini memang lebih mematikan. Varian Delta ini begitu, varian Delta ini lebih mematikan. Jadi bukan jadi saja kita, klaimnya cepat menyebar, tapi memang betul lebih mematikan ya, Pak? Bisa jadi begitu, karena angka kematian kita belum turun ini. Masih. Apakah ini dikarenakan treatment yang mungkin seharusnya berbeda dengan virus sebelumnya, Pak? Kita melihat secara umum ya, vaksinasi kita cukup baik begitu ya, untuk menekan angka kematian ya, yang ini dibuktikan bahwa dalam banyak kasus kematian ini terjadi di pasien yang belum mendapatkan vaksinasi secara penuh gitu. Nah, jadi sebenarnya ini juga sebuah teguran kepada pemerintah agar mempercepat vaksinasi kita. Kita sudah vaksinasi dari bulan Januari, tapi sampai sekarang itu baru sekitar 9-10% ya total penduduk kita yang sudah mendapatkan vaksinasi penuh, secara penuh. Ini kan sangat lamban sekali ya, kita sudah hampir 8 bulan begitu. Ini baru
kisaran 10% dari total penduduk yang mendapatkan vaksinasi. Jadi ini kita berkejaran dengan waktu gitu. Kalau informasi dari ahli kesehatan masyarakat tadi, karena PR-nya adalah vaksin dan vaksinator itu sendiri, Pak, kendalanya. Ya, itu betul sekali, Mbak. Ini makanya kita menyesalkan begitu ya. Pemerintah kan sudah dari awal pandemi ini sudah membuat peta jalan ya, membuat roadmap untuk vaksinasi ini ya dari tahun 2020. Kenapa ya sampai hari ini ternyata kita melihat itu masih banyak sekali kelemahan-kelemahan. Ini kita menyesalkan gitu. Kenapa masalah sisi pasokan ya kita masih terus terkendala. Betul kita impor ya, tapi ini kan menunjukkan diplomasi vaksin kita lemah sekali gitu. Ya. Apain aja kita dari tahun lalu gitu ya sampai hari ini kita masih terkendala dari sisi pasokan. Bahwa kita belum mampu bikin vaksin dari dulu, kita udah tahu semua itu gitu ya. Dan justru itu makanya kemudian ya dari awal harusnya kan sudah dipersiapkan ini diplomasi vaksin kita gitu ya. Baik, Pak Yusuf, kalau kita mungkin berandai-andai atau mungkin bisa menerawang ke depan begitu bagaimana nasib vaksinasi di Indonesia. Kalau akhirnya ini sangat lambat prosesnya, apa sih yang akan terjadi di Indonesia, Pak? Jadi begini Mbak April, sampai hari ini itu rata-rata kecepatan vaksin kita itu kisarannya masih 500 ribuan ya. Baik yang dosis pertama maupun dosis kedua, kisarannya sekitar 500 ribu. Kalau dengan kecepatan yang sekarang ini nggak bisa ditingkatin lagi begitu ya. Kita ambil worst case-nya misalnya ya, segini aja begitu ya. Itu bisa Agustus tahun depan itu Mbak, kita baru bisa memvaksinasi sekitar 80-90% penduduk kita. Tentunya gitu, dengan ya, ancaman kematian yang juga akan terus meningkat ya Pak. Nah itu, kita masih belum tahu ini sampai kapan ini virus akan berhenti bermutasi begitu. Bahwa sekarang memang banyak pakar menyatakan bahwa vaksin Delta ini sudah yang paling ganas gitu ya. Kemungkinan munculnya varian baru yang lebih ganas kelihatannya kecil gitu. Tapi kan kita nggak bisa memastikan itu gitu. Yang paling baik adalah kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin ya, berusaha menutup semua peluang ya jatuhnya korban jiwa lagi begitu. Sudah cukup kita sekarang sudah tembus 120.000 ya kematian kita, dan itu pun angkanya masih sangat angka konservatif ya, angka aktualnya kita yakin sangat lebih tinggi daripada itu. Tapi menarik apa yang dikatakan Pak Yusuf mengenai kemungkinan varian dari Delta ini menjadi varian yang paling buruk begitu. Bisa saja masih banyak lagi varian-varian lain dari luar negeri yang lebih parah begitu ya Pak ya. Nah, apakah kebijakan pemerintah yang selama ini membolehkan adanya TKI masuk, warga negara asing masuk, ini menjadi faktor utama penyebabnya? Salah satu Mbak, dan itu menurut saya sangat signifikan begitu. Kita mengalami dua kali kejadian masalahnya begitu ya, dan kelihatannya pemerintah masih belum belajar begitu dari kesalahan ini. Pertama, di awal sekali ya, waktu virus COVID ini muncul di Wuhan, itu muncul di Desember ya, rame itu merebak di Wuhan itu Desember. Kita di Desember sama sekali belum aware ya, di Desember 2019 itu ya. Di Januari 2020 jumlah wisatawan Cina bahkan naik ke kita, meningkat. Negara-negara lain sudah mulai menyetop, melarang masuk wisatawan Cina, kita malah meningkat. Kita baru mulai melarang wisatawan Cina itu di bulan Februari. Februari 2020. Tapi di Maret 2020 masih ada puluhan ribu wisatawan Cina yang masih masuk. Masih lolos. Itu sudah dilarang padahal. Sudah dilarang, masih ada ribuan wisatawan Cina yang berhasil masuk ke Indonesia. Dan kita tahu semua di bulan Maret kita kemudian sudah kemana-mana itu virus di kita di Indonesia. Ya, Maret 2020. Ini kejadian lagi terulang kembali di 2021. Di Maret 2021 itu varian Delta mengganas di India. Puncaknya di bulan Mei 2021. Negara-negara lain ya, itu bulan Maret enggak lama ya dari Maret ya, karena belajar dari pengalaman dulu ya dari mereka, rata-rata sudah langsung menutup pintu bagi wisatawan India. Kita terlambat baru melarang wisatawan India masuk itu di akhir April. Negara-negara itu di awal April mereka udah
bahkan di Maret mereka udah melarang ya, kita baru di akhir April. Dan lagi-lagi begitu, di bulan April kita kecolongan banyak. Wisatawan India tuh naik jumlahnya di bulan April. Dan di bulan Mei, di puncak kasus varian Delta di India, kita sudah melarang dan masih ada masuk. Misalnya, kembali lagi. Jadi kita dua kali kecolongan ya Pak Yusuf ya? Iya. Baik, baik. Wisatawan ya, bukan yang staf diplomatik atau apa ya. Ini wisatawan gitu kan, nggak penting ya. Harusnya di benar-benar di. Baik, Pak Yusuf, kalau melihat bagaimana arah kebijakan pemerintah yang akhirnya terus memperpanjang PPKM berlevel begitu ya, dan juga melandaikan peraturan seperti fasilitas umum, pusat perbelanjaan mal begitu, yang akhirnya ditambahkan kapasitas masuknya dengan syarat vaksin. Nah, apakah sudah waktunya nih kita bisa jumawa dengan vaksin yang sudah diterapkan di Indonesia? Ini sebuah hal yang berlebihan ya, kalau dari sekarang kita sudah mengandalkan vaksin untuk kembali membuka aktivitas ekonomi kita. Pertama tadi ya, kecepatan vaksin kita rendah sekali. Dan itu masih terfokus di Jabodetabek lah, gitu ya, Jawa lah, gitu ya. Nah, tadi baru 10% ya. Kemudian yang kedua, ya, akhirnya kita kalau mengandalkan itu akan menjadi diskriminatif kan bagi warga negara. Banyak warga negara yang saat ini belum vaksin bukan karena nggak mau, tapi memang karena vaksin nggak ada, begitu. Masa kita kemudian akan membolehkan satu aktivitas tertentu berdasarkan vaksin? Kan nggak mungkin, nggak adil bagi kebanyakan warga negara kita. Gitu. Kemudian yang ketiga, ya, vaksin kita ini sampai hari ini, vaksin kita itu adalah vaksin yang tidak mampu mencegah penularan, tidak mampu mencegah infeksi. Okay. Vaksin kita hanya bisa mencegah fatalitas, mencegah menjadi berat dan menimbulkan kematian. Termasuk cuma juga dengan masyarakat yang sudah di booster begitu ya Pak? Termasuk belum ada bukti bahwa vaksin kita yang sekarang tersedia itu bisa menangkal penularan. Belum ada bukti begitu. Kebanyakan cuma ampuh untuk mencegah menjadi parah begitu. Nah, artinya apa? Orang yang sudah divaksin masih bisa menularkan virus ke orang lain yang belum divaksin terutama begitu. Nah, ini kan jadinya tetap mengandung sebuah bahaya gitu ya. Kita berspekulasi tetap kalau cuma sekedar mengandalkan vaksin gitu ya. Jadi menurut saya yang terbaik adalah ketika nanti pemerintah membuka aktivitas ekonomi ini ya, walaupun memang kita tentu berharap benar-benar PPKM ini diberlakukan sampai benar-benar terkendali ya, yang terutama ditunjukkan angka kematian yang sudah turun. Tapi kalaupun memang harus ada pelonggaran ya, itu benar-benar pemerintah menjaga betul 3T dan 3M. 3T ini di sisi pemerintah ya, kebijakan containment ya, testing, tracing dan treatment ya, itu benar-benar diperkuat. Dan kita sebenarnya sangat kecewa sekali ya, sudah hampir 1,5 tahun pandemi 3T kita masih lemah gitu. Dan yang kedua adalah 3M. Ini sebenarnya tugas edukasi publik sangat berat ya. 3M tingkat kepatuhan masyarakat kita ini sekarang bukannya semakin membaik malah semakin melemah gitu. Pandeminya semakin ganas padahal gitu. Karena ada hal jenuh juga Pak yang menjadikan faktor. Sudah terlalu lama gitu ya, masyarakat jenuh. Maksud saya ini menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan penyadaran tanpa henti kepada publik gitu loh. Jangan kemudian membiarkan begitu saja begitu. Jadi ini kita kapan selesainya begitu? Membuka aktivitas ekonomi harus bertanggung jawab pemerintah gitu. Pastikan bahwa masyarakat mematuhi protokol kesehatan dengan baik, tingkat kepatuhan tinggi dan seterusnya. Baik, nah, Pak. Ya, Pak Yusuf, kalau kita ketahui bahwa angka vaksin yang paling tinggi adalah di daerah Jawa begitu, dan itu terbukti dengan angka penurunan penyebaran COVID-19 di daerah Jawa juga, dan bahkan Bali juga menunjukkan angka yang positif, turun begitu angkanya dari penyebaran COVID-19. Dan apakah ini menjadi suatu kepercayaan diri tersendiri untuk pemerintah, vaksin ini bisa berhasil untuk memberantas COVID-19? Ada beberapa skenario dari para ahli menyatakan bahwa dengan vaksinasi kita akan mengubah pandemi ini menjadi endemi. Jadi penyakit yang tetap ada bersama kita, tapi nggak berbahaya begitu kira-kira gampangnya. Begitu. Kayak penyakit flu misalnya gitu ya. Itu kan sehari-hari kita
kena flu gitu ya. Tapi kan nggak ada yang takut dengan flu gitu ya, karena kita yakin dengan obat yang ada ya, flu tidak akan menjadi parah, apalagi sampai menyebabkan kematian. Nah, ini dengan vaksinasi ada salah satu ya cara. Ada harapan ke arah sana gitu. Lalu Pak Yusuf, sebenarnya poin-poin apa saja untuk mempersingkat waktu karena waktu kita terbatas, apa saja yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam rangka jangan lengah begitu melihat angka penurunan COVID-19 sekarang sudah melandai? Yang pertama adalah tadi, vaksin tidak menjamin bebas penularan. Ya, orang yang sudah vaksin tetap bisa terkena. Yang kedua, vaksin kita tingkat efikasinya itu rendah. Kisarannya 60-70%. Jadi peluang orang menjadi tetap terkena dan parah, gitu, bahkan sampai meninggal, masih tetap ada sebenarnya. Walaupun sudah lebih menurun ya dibandingkan tanpa vaksin ya. Tapi tetap tidak boleh lengah bahwa ada orang yang sudah vaksin penuh, masih bisa meninggal, masih ada kejadian. Yeah, yeah. Terus yang ketiga, gitu ya, menjaga betul-betul ya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan ketika aktivitas ekonomi akan mulai dibuka. Jadi vaksin sama sekali tidak menjadi jaminan bahwa kita akan bebas penularan dan akan otomatis akan kemudian menghadapi kasus kematian yang lebih rendah, tidak ada jaminan. Kita tetap harus jaga betul protokol kesehatan ya, agar publik benar-benar aman dalam menjalani berbagai aktivitas nanti setelah pelonggaran pasca PPKM. Ya, memang protokol kesehatan adalah tameng utama bagi setiap individu untuk bisa melawan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih banyak Pak Yusuf sudah berbagi informasi dan ilmu bersama kami. Salam sehat selalu Pak Yusuf, selamat malam. Selamat malam, Mbak Adria. Ya, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Pemirsa, live streaming MNC News bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan inews.id. Tetap patuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Putri undur diri MNC News Channel Berita Pilihan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.